Selamat datang di Yoga with Linda TV channel. Namaste, kembali bersama dengan saya Linda, dan video hari ini adalah untuk meningkatkan kesehatan sendi Anda. Inhale, angkat kedua tangan ke atas. Exhale, turunkan kembali. Tarik nafas kembali, angkat. Buang nafas, turunkan kedua tangan. Inhale, angkat kembali ke atas. Exhale, kembali turunkan. Letakkan kedua tangan di atas bahu dan putar dulu bahu Anda seperti membuat lingkaran yang besar. Bayangkan siku Anda sedang membuat sebuah lingkaran yang sangat besar sekali. Jadi hangatkan dulu sendi bahu Anda. Dan sekarang chin side, kita putar ke arah yang sebaliknya. Letakkan sekarang tangan di belakang kepala. Inhale, kedua siku tarik ke belakang, angkat kepala, buka dada. Dan exhale, siku menutup, perut masuk, punggung melengkung. Inhale, kembali buka dada, tarik kedua siku ke belakang. Exhale, siku merapat ke depan, punggung melengkung, perut masuk. Inhale, kembali angkat. Exhale, turunkan, sikunya dekatkan lagi, perutnya kembali masuk. Tarik nafas, buka dada. Buang nafas, turunkan. Dekatkan lagi siku Anda. Inhale, kembali buka kedua tangan. Dari sini exhale, siku kanan turunkan, dekatkan ke arah lutut kiri Anda. Inhale, tubuh tegap. Exhale, siku kiri mengarah ke arah lutut kanan. Inhale, kembali tubuh tegap. Exhale, siku kanan ke lutut kiri. Inhale, kembali tubuh tegap. Exhale, kembali turunkan siku kiri ke lutut kanan. Tarik nafas, tubuh tegap. Buang nafas, sekarang turunkan siku kanan, posisi tangannya siku 90 derajat. Inhale, angkat tangan kiri ke atas. Tetaplah bersama dengan nafas yang dalam dan panjang. Dan exhale, gantian sekarang turunkan tangan kiri. Inhale, angkat tangan kanan ke atas. Jadi seolah-olah Anda ingin menarik sesuatu yang tinggi di atas. Tarik lagi tangannya ke arah atas. Exhale, kembali turun dan inhale, tegakkan tubuh. Kedua tangan angkat ke atas. Exhale, siku turunkan, mendekat ke arah rusuk. Inhale, kembali angkat, tarik ke atas, seluruh tulang belakang memanjang. Exhale, bahu turun, dekatkan siku ke rusuk. Inhale, angkat, exhale, turun. Tarik nafas, angkat, buang nafas, turun. Inhale, angkat, exhale, turun. Dan tahan di sini sambil memberi ayun-ayun sedikit. Inhale, kembali angkat kedua tangan ke atas. Exhale, kembali turunkan. Turunkan saja tangannya di lantai, buka kaki lebih lebar dari pinggul. Tarik nafas dalam dan buang nafas, turunkan lutut ke sisi kanan. Inhale, kembali angkat. Exhale, turunkan ke sisi yang sebaliknya. Inhale, angkat. Exhale, turunkan lutut Anda. Tarik nafas, kembali angkat. Buang nafas, turunkan ke sisi yang sebaliknya. Inhale, angkat. Exhale, turunkan ke kanan. Inhale, angkat. Exhale, turunkan ke kiri. Kakinya membentuk 90 derajat.
Pandangan sekarang melihat ke sisi kiri, inhale angkat tangan kanan, dan exhale turunkan tangan kanan di belakang paha kiri. Pandangan melihat ke arah belakang, tubuh tetap tegap. Kembali menarik nafas yang dalam dan menghembuskan nafas panjang. Inhale, angkat kembali kedua lutut. Dan exhale, turunkan ke sisi yang sebaliknya. Kembali lutut Anda membentuk posisi 90 derajat. Inhale, angkat tangannya yang kiri. Exhale, turunkan di belakang paha kanan. Tubuh tegap dan dorong lagi bahu kanan Anda semakin ke belakang. Inhale, kembali angkat kedua lutut Anda. Dan exhale, dari sini satukan tumit Anda di tengah, buka kedua lutut ke samping. Anda bisa ganjal lutut Anda menggunakan balok ataupun guling atau bantal kecil. Tubuh tegap, inhale, exhale, perlahan mulai turunkan tubuh Anda ke depan di posisi Baddha Konasana. Untuk option tetap saja tahan di sini. Atau bila Anda bisa lebih jauh lagi, Anda bisa menurunkan tubuh Anda semakin turun ke arah depan. Tahan dulu beberapa nafas di sini. Rasakan area pinggul Anda semakin terbuka. Terutama area sendi pinggul yang kaku, kita regangkan dulu pada pose Baddha Konasana. Dan sekaligus pose ini bagus untuk menstimulasi area pencernaan Anda. Jadi tetaplah bersama dengan nafas yang dalam dan panjang. Tarik nafas, kembali angkat dagu dan kepala, tegakkan tubuh. Dengan menggunakan bantuan tangan, satukan lutut ke tengah. Buka kaki lebih lebar dari pinggul dan satukan lutut ke tengah. Kita akan counter gerakan ini untuk beberapa nafas. Dan luruskan kedua lutut Anda. Dari sini sekarang bawa kaki kanan di samping kaki kiri. Inhale, angkat tangan kiri ke atas. Exhale, siku kiri di samping paha kanan. Tangan kanan di belakang, tubuh tegap, inhale. Tahan di sini atau Anda bisa bawa tubuh Anda semakin ke belakang ketika exhale. Tahan dulu di posisi Ardha Matsyendrasana. Tarik nafas, kembali bawa tubuh Anda ke depan, luruskan kedua lutut kembali, dan buang nafas. Sekarang silangkan kaki kiri di samping paha kanan. Inhale, angkat tangan kanan. Exhale, turunkan di samping paha kiri. Tangan kiri ke belakang, tubuh tegap, inhale dan exhale, pandangan menghadap ke samping atau ke belakang. Tarik nafas, kembali luruskan kedua lutut Anda dan silakan digoyang-goyang dulu. Dari sini silakan duduk kembali di posisi kaki bersila. Sekian sesi yoga untuk hari ini. Terima kasih sudah berlatih bersama dengan saya. Nantikan video-video yang berikutnya. Namaste dan sampai jumpa.